Jadi saudara-saudara, pernah dulu dikatakan, kalau presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan, iya kan? Atau di bawah Mendagri atau di bawah Men apa gitu, benar nggak? Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Gak. Tunggu. Seandainya si Polan jadi presiden, ya lebih gampang bagi dia kalau langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain. Coba, ya kan? Pakai logika, saudara-saudara. Dan jangan salah loh. Panglima TNI sekarang juga langsung di bawah presiden. Masalah pembangunan kekuatan, strategi, doktrin, iya, Menteri Pertahanan. Masalah anggaran, iya, Menteri Pertahanan, iya kan?